Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang telah berhasil mengumpulkan semua kekuatan Yan Huang yang sebelumnya telah terpecah belah. Dan setelah itu Ye Chen dan yang lainnya berniat untuk menuju Sekte Hengyu melihat keadaan di sana. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini terlihat seorang praktisi kakek tua terus menyiksa dan memaksa Chuling Er untuk mau melayaninya. Terlihat Chuling Er sangat bersedih dan sedikit ketakutan karena dia tidak mau melayani si kakek tua kurang ajar itu. Namun tiba-tiba seorang praktisi terlempar ke dalam istana tersebut sampai-sampai dinding istana itu pun bolong. Semua orang termasuk si kakek tua sangat terkejut dan tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Si kakek tua sangat marah ketika melihat seorang pria yang merusak istananya dan itu sama saja dengan menghina keluarga Yuan-nya. Para praktisi yang ada di sana mengenali bahwa orang yang ada di depan pintu adalah Qin Yu. Karena ternyata geng, nama Qin Yu sudah sangat terkenal sekali di wilayah Chu Utara. Si kakek tua segera melemparkan energi spiritualnya tetapi kekuatan tersebut berhasil diblokir dengan mudah oleh Ye Chen. Dan setelah itu Ye Chen bahkan berhasil memukul si kakek tua hingga membuatnya harus terlempar. Tidak lama setelah itu Ye Chen yang sudah sangat marah karena Chuling Er disiksa, dia pun kemudian memukuli si kakek tua hingga membuatnya tidak berdaya. Ye Chen kemudian menghampiri Chuling Er dan dia langsung membuka penutup kepalanya. Chuling Er sangat terkejut dan bingung karena dia sama sekali tidak mengenali orang yang telah menolongnya karena dia menggunakan topeng. Dan ternyata geng, mereka telah menyegel kekuatan spiritual Chuling Er sehingga dia tidak bisa melawan ketika disiksa oleh si kakek tua sebelumnya. Setelah mengetahui hal itu, Ye Chen memberikan sebuah jimat untuk mengembalikan lagi kekuatan spiritual milik Chuling Er. Setelah kekuatannya kembali, Ling Er kemudian berterima kasih kepada Ye Chen yang masih menggunakan topeng. Beberapa saat kemudian Ye Chen membuka topeng dan membuat Chuling Er terkejut karena tidak salah lagi orang yang ada di hadapannya adalah Ye Chen yang sedang dicarinya. Setelah itu dia pun memeluk Ye Chen karena sudah sangat lama tidak bertemu. Chuling Er berkata sambil menangis bahwa Sekte Hengyu saat ini sudah hampir hancur karena sudah banyak yang mati akibat kekejaman pemimpin baru mereka. Ye Chen yang mendengar itu, dia menenangkan Chuling Er dan berjanji dia akan segera membuat perhitungan dengan Yin Ji Yuan dan juga konco-konconya. Pada saat ini di tempat lain terlihat ketua Sekte Hengyu sedang diserang dan dia berhadapan dengan dua orang tetua Sekte Hengyu yang berpihak kepada Yin Ji Yuan. Beberapa saat setelah itu, salah seorang tetua mengekstrak kekuatannya dan kemudian melemparkan pedang energi spiritual yang sangat besar ke arah ketua Ding Tian. Namun sebelum serangan itu tiba dengan cepat, serangan tersebut berhasil diblokir oleh Ye Chen yang baru sampai ke tempat itu.
Dua orang tetua yang ada di udara sangat terkejut ketika melihat itu. Mereka tidak menyangka ternyata ada orang lain lagi yang akan ikut campur dengan urusannya. Ternyata mereka sangat mengenali bahwa itu adalah Chin Yu, sang dewa pembunuh dari wilayah Chu Utara. Tetua berkata bahwa Chin Yu tidak boleh ikut campur dengan urusannya karena dia tidak ada hubungan sama sekali dengan sekte Heng Yu. Tanpa banyak omong lagi, Ye Chen kemudian melemparkan tebasan pedangnya yang membuat ledakan terjadi di udara dan kedua tetua itu pun kemungkinannya telah tewas. Sementara itu di tempat lainnya, para murid yang berpihak dan merupakan teman Ye Chen sedang berhadapan dengan beberapa tetua kuat. Para tetua itu berniat untuk mewafatkan mereka semua pada saat ini juga. Ketika pertarungan di antara mereka akan segera terjadi, tiba-tiba terdengar suara yang tidak jauh dari tempat itu. Dan ternyata geng di sana telah berdiri Ye Chen dan beberapa praktisi kuat yang merupakan para tetua Yan Huang. Setelah itu Ye Chen dan semua pasukan Yan Huang menyerang mereka semua menggunakan energi spiritualnya. Setelah semua tetua jahat sekte Heng Yu lenyap, mereka semua sangat terkejut. Karena ternyata yang datang adalah Chin Yu, si pembunuh yang datang dari wilayah Chu Utara. Singkat cerita, setelah itu Ye Chen membawa ketua sekte Ding Tian dan semua murid sekte Heng Yu yang baik ke wilayah istana Yan Huang. Ding Tian kemudian bertanya kenapa Chin Yu secara sukarela mau menolongnya. Mendengar itu Ye Chen kemudian membuka topengnya dan membuat semua orang yang ada di sana terkejut tidak menyangka. Semua orang yang ada di sana menghampiri Ye Chen dan mereka semua nampak sangat gembira karena ternyata Ye Chen belum mati dan bahkan menyelamatkan mereka semua. Teman Ye Chen yang ternyata telah buta kemudian menghampiri dan menyapa Ye Chen dengan hati sangat gembira. Beberapa saat setelah itu datanglah Chuling Er dan menghampiri mereka semua. Mereka semua sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Chuling Er sudah ada di sini dan bersama dengan Ye Chen. Ding Tian kemudian bertanya bagaimana ceritanya Ye Chen bisa menjadi seorang Chin Yu, si dewa pembunuh yang berasal dari wilayah Chu Utara. Yuer berkata bahwa Ye Chen adalah ketua Yan Huang yang telah menyatukan orang-orang kuat misterius. Mendengar itu semua orang yang ada di sana sangat terkejut dan terkejut lagi. Mereka semua tidak menyangka ternyata saat ini Ye Chen telah menjadi seorang pemimpin Yan Huang. Singkat cerita, mereka semua sudah berada di suatu tempat dan sedang mencoba untuk menyembuhkan salah seorang temannya yang menjadi buta. Hingga pada akhirnya dia pun sembuh hingga bisa melihat lagi. Tidak lama setelah itu seorang wanita yang juga merupakan teman Ye Chen langsung mengabari bahwa pada saat ini Liu Yi dan Nan Kong Yue sedang dalam bahaya. Mereka berdua terluka parah dan setiap hari setiap malam sepanjang perjalanannya diburu oleh pasukan sekte Heng Yu. Takutnya mereka berdua tidak akan lama lagi bertahan dari bahaya tersebut dan mereka semua harus segera menolongnya. Semua orang yang ada di sana sangat terkejut termasuk Ye Chen yang terlihat dia sangat marah. Dia kemudian berjanji bahwa dia sendiri akan menjemput mereka berdua dan tidak perlu bantuan dari mereka semua. Scene berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat Liu Yi dan Nan Kong Yue yang sedang terluka parah. Mereka berdua berjalan perlahan meninggalkan tempat berbahaya. Namun ternyata geng beberapa praktisi mengikuti mereka berdua dan berniat untuk membunuhnya. Seorang praktisi dengan cepat melemparkan serangan energi spiritualnya dan menimpa kepada Liu Yi hingga membuatnya harus terpental. Nan Kong Yue yang melihat itu, dia nampak gemetar dan panik karena Liu Yi nampaknya sudah tidak berdaya. Seorang praktisi segera turun dari udara dan memerintahkan Nan Kong Yue untuk menyerah kepada mereka dan tunduk kepadanya. Karena dengan begitu dia berjanji tidak akan membunuh mereka berdua. Akan tetapi Nan Kong Yue tetap bersikeras tidak akan pernah tunduk kepada para pengkhianat sekte Heng Yu seperti mereka berdua. Praktisi itu berkata bahwa jika Nan Kong Yue melawan maka dia akan semakin bersemangat untuk bisa mendapatkan Nan Kong Yue. Akan tetapi tiba-tiba serangan energi spiritual menimpa kepada para praktisi itu dan membuatnya harus terpental. Tidak lama setelah itu muncullah Putri Xian dan Hua yang berniat untuk menolong mereka berdua. Nan Kong Yue nampak sangat gembira karena ternyata mereka berdua masih hidup. Namun di sisi lain dia sangat khawatir kepada mereka berdua karena sekarang berhadapan dengan para praktisi jahat. Xian kemudian memerintahkan Nan Kong Yue untuk segera membawa Liu Yi dan berjanji dia akan mencoba mengalahkan para praktisi jahat itu.
dan pertarungan di antara mereka semua pun terjadi dan terlihat dua orang praktisi harus terlempar akibat terkena serangan dari mereka berdua. Sementara tidak jauh dari tempat itu, geng Ye Chen ternyata sudah ada di sana dan melihat pertarungan mereka semua. Dia nampak sangat gembira karena ternyata Xian dan Hua masih hidup. Beberapa saat setelah itu, Hua dan Xian mengekstrak kekuatan tubuh spiritual binatangnya. Akan tetapi menurut praktisi jahat, kekuatan seperti itu mah tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Dan setelah itu terjadi kembali pertarungan di antara mereka. Semua serangan yang sangat kuat berhasil diblokir oleh Hua dan juga Xian menggunakan kekuatan energi binatangnya. Praktisi jahat itu sangat terkejut karena tubuh keras suci Hua dan juga darah ras spiritual yang dimiliki Xian berhasil diaktifkan. Namun naga yang ada di dalam tubuhnya memberitahu praktisi itu bahwa itu semua hanyalah ilusi saja. Dan pengendalian tubuh mereka nampak tidaklah bagus alias tidak sempurna dalam mengendalikan darah ras spiritual dan juga keras sucinya. Ye Chen juga yang melihat itu tidak jauh dari tempat itu, dia dapat merasakan bahwa kekuatan Xian dan Hua hanyalah ilusi saja. Beberapa saat setelah itu, praktisi kuat itu pun melancarkan serangannya hingga membuat keduanya harus terpental dan terluka. Praktisi kuat itu nampak sangat gembira karena dia dengan mudah dapat mengalahkan mereka semua. Selain itu, mulai saat ini dia akan menyerap kekuatan mereka semua ke dalam tubuhnya. Praktisi kuat itu kembali melancarkan lagi serangannya tapi berhasil diblokir oleh Hua. Xian juga mengekstrak kekuatannya sehingga mereka berdua berhasil membuat praktisi kuat itu terpental sedikit ke belakang. Namun setelah itu praktisi kuat segera mengekstrak kekuatan naga ungunya. Ketika praktisi kuat akan melancarkan serangannya, tiba-tiba muncullah Ye Chen di hadapannya. Si praktisi kuat sangat terkejut karena itu adalah Qin Yu yang merupakan peringkat 29 daftar paling kuat wilayah Chu Utara. Nan Kong Yue dan yang lainnya juga mengetahui bahwa itu adalah Qin Yu, si dewa pembunuh yang terkenal dari wilayah Chu Utara. Si naga kuno yang ada di dalam tubuhnya memberitahu praktisi kuat bahwa yang ada di hadapannya memiliki darah tubuh suci kuno yang bisa direbutnya. Dan dengan begitu maka si praktisi kuat akan tidak terkalahkan ke depannya. Praktisi kuat kemudian berkata bahwa dia meminta kepada Ye Chen tubuh suci kunonya. Ye Chen yang menggunakan topeng, dia berkata bahwa jika si praktisi kuat berhasil mengalahkannya, maka dia akan bisa mengambil tubuh suci kunonya. Beberapa saat setelah itu pertarungan di antara mereka berdua terjadi dan ledakan kedua energi kekuatan terdengar. Para praktisi yang melihat pertarungan itu, mereka semua sangat terkejut. Karena Qin Yu benar-benar bisa memotong dan menghancurkan kekuatan naga dengan hanya satu pedang saja. Xian juga sangat terkejut karena dia dapat merasakan perasaan yang sangat familiar ketika melihat ke arah Ye Chen bertopeng. Sedangkan pada saat ini Ye Chen dan juga si praktisi kuat terus baku hantam di udara. Terlihat pertarungan mereka berdua masih nampak sangat seimbang dan itu membuat si praktisi kuat sangat terkejut. Karena semua serangan kekuatan naganya berhasil diblokir dengan mudah oleh Ye Chen bertopeng yang dikiranya adalah Qin Yu. Ye Chen kemudian mengekstrak kekuatan naganya dan itu membuat si praktisi kuat terkejut karena Ye Chen juga ternyata memiliki kekuatan naga. Semua orang yang ada di bawah sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Qin Yu memiliki banyak jiwa naga. Dan setelah itu kekuatan pertarungan energi naga di udara pun kembali terjadi. Yang dimana beberapa serangan naga yang dilancarkan Ye Chen berhasil mengalahkan semua jiwa naga yang dimiliki si praktisi kuat. Setelah semua jiwa naga hancur, si praktisi kuat nampak kesakitan dadanya. Ye Chen kemudian berdiri lagi dan berniat untuk menunjukkan kekuatan naga yang sesungguhnya. Tiba-tiba jiwa naga yang muncul dari udara diselimuti dengan energi petir menyerang kepada si praktisi itu hingga membuatnya terpental, terlempar, dan terkapar di tanah. Huh?
Para praktisi yang melihat pertarungan itu, mereka semua nampak tidak menyangkal. Karena dengan mudahnya Ye Chen berhasil mengalahkan si praktisi kuat yang memiliki jiwa naga di dalam tubuhnya. Ye Chen segera mendekati praktisi kuat itu dan berniat untuk membunuhnya menggunakan kekuatannya. Namun tiba-tiba suara terdengar yang melarang untuk Ye Chen membunuh praktisi kuat itu. Karena jika dibunuh, kemungkinan jiwa naga yang ada di dalam tubuhnya juga akan ikut wafat. Ye Chen kemudian berkata kepada naga kunonya bahwa jiwa naga yang ada di dalam tubuhnya telah menjadi jahat dan pantas untuk dihabisi. Namun naga kuno memberitahu Ye Chen bahwa dia bisa mengajarinya cara memurnikan jiwa naga. Setelah mendengar itu, Ye Chen kemudian menyimpan tubuh si praktisi itu ke dalam tungku spiritualnya. Xian kemudian menyebut Ye Chen bertopeng dengan sebutan guru karena dia sudah dapat merasakan kekuatannya. Ye Chen kemudian mengiyakan bahwa dia adalah Ye Chen dan hanya saja pada saat ini dia menggunakan topeng. Setelah mendengar itu, Xian sangat gembira dan kemudian memeluk gurunya. Xin berpindah pada saat ini di tempat lain terlihat seorang prajurit segera melapor kepada tuannya bahwa putra suci mereka sedang dalam keadaan masalah dan berbahaya. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wakilah sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.